Di belakang saya ni adalah kuburnya Cyrus the Great. Ya. Cyrus the Great ni lebih kurang 400 tahun sebelum Masihi. Ya. Dan ada khilaf ataupun ada perselisihan pendapat siapakah Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam surah Kahfi. Ada yang mengatakan dia adalah Alexander the Great, ada yang kata dia adalah Cyrus the Great. Tapi ulama sirah Islam banyak berpendapat Iskandar Zulkarnain adalah Cyrus the Great, iaitu orang yang ada di belakang saya ini, lebih kurang 400 tahun sebelum Masihi. Ya. Kerana dibandingkan kedua-dua tokoh ini, Alexander the Great orang yang tidak menyembah Allah yang esa, tapi Cyrus the Great berimankan Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dan Cyrus the Great adalah orang yang membantu ahli kitab, menyelamatkan ahli kitab daripada Babylon, daripada Nabuchadnezzar, dan membangunkan kembali Jerusalem atau Baitul Maqdis pada yang telah diserang oleh Nabuchadnezzar pada 586 sebelum Masihi. Jadi banyak memang pendapat bahawa Cyrus the Great inilah Iskandar Zulkarnain. Dan yang menariknya, kalau benar Cyrus the Great ini adalah Iskandar Zulkarnain, maka beliaulah individu yang mengurung satu makhluk aneh bernama Gog and Magog, ataupun dalam Al-Quran sebagai Ya'jud dan Ma'jud. Jadi beliau telah mengurung Ya'jud dan Ma'jud, satu makhluk aneh yang merosakkan muka bumi ini. Dan Ya'jud dan Ma'jud ini satu hari nanti dia akan keluar kembali.